Hidup peternak rakyat Indonesia. Hidup. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah merasa mati ketika kita ditindas dan dizalimi. Waktu terus berjalan. Kami menjerit meminta keadilan, tapi tiada jawaban. Perlahan kaki ini melangkah tanpa tahu arah. Merintih dalam kegelapan dan kesunyian. Kami hanyalah rakyat kecil dan dengan suara lirihnya hampir tak terdengar. Sehingga ketika segala usaha dan nafkah kami mati, apakah kami harus menjadi TKI jika di dalam negeri kami dijadikan kuli hidup seperti zaman kompeni? Betul. Benar. Jangan jadikanlah kami tameng kehidupan bagi mereka-mereka yang mengejar kekuasaan. Siapakah yang masih mau mendengar rintihan kami ini? Apakah kami harus mati tanpa martabat di negeri kami sendiri? Ya Allah, kami tidak ingin itu semua terjadi. Hanya padamulah tempat terakhir kami memohon dan bergantung. Ketika para pejabat dan pemimpin negeri ini sudah tidak bisa mewujudkan harapan kami dan mimpi anak-anak kami. Ya Allah, lindungilah kami, kabulkanlah doa kami, dan wujudkanlah harapan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.